Memasuki tahapan kampanye calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Mambramo Tengah, Kapolres Mambramo Tengah ajak seluruh komponen masyarakat ikut berperan aktif. Jaga Kamtipmas, ciptakan pilkada damai. Proses tahapan pilkada telah memasuki pada tahap kampanye. Berbagai upaya telah dilakukan aparat keamanan Polres Mambramo Tengah, mulai dari persiapan personil dalam mengawal tahapan pilkada hingga cipta kondisi, gelar pasukan, sispam kotak. Selain itu, menjaga situasi tetap kondusif, Polres Mamteng juga telah melakukan coffee morning dengan sejumlah toko-toko di Kabupaten Mambramo Tengah. Tidak hanya itu, untuk ciptakan situasi Kamtipmas, Polres Mambramo Tengah juga mengajak masyarakat Kabupaten Mambramo Tengah bakar batu bersama yang dilakukan di halaman Polres Mambramo Tengah. Dan juga menyambangi posko-posko para calon bupati dan wakil bupati guna menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas kepada masyarakat. Hingga masuk dalam tahapan kampanye, Kapolres Mambramo Tengah AKBP Rahman, Polres Mambramo Tengah juga tetap menghimbau agar masyarakat dapat mengikuti proses tahapan pilkada ini dengan aman dan damai hingga pada pemilihan kepala daerah. Saya berharap ini dapat kita laksanakan dengan baik, dan saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, dan siapapun itu yang ada di Polres Mambramo Tengah, mari. Saya menghimbau dan mengajak untuk kita laksanakan pilkada ini dengan damai. Sehingga apa yang menjadi harapan kita untuk menjadikan Mambramo Tengah itu aman dan menjadikan Freddy Nubobai, Yusyepura melaporkan.